Assalamualaikum. Konnichiwa and hi semua. Nama saya Awanis Adinding di Azmi. Saya merupakan pelajar jurusan Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu. Ini merupakan tugasan daripada pencerah saya iaitu Dr. Muhammad Arsad yang merupakan pencerah bagi subjek falsafah dan isu semasa. Hari ini saya akan menceritakan kepada anda semua tentang satu kisah dongeng di negara Jepun iaitu Kitsune. Mesti ramai yang tak tahu kan apa itu Kitsune. Kitsune ni merupakan satu panggilan bagi binatang musang dalam bahasa Jepun. Dalam cerita rakyat Jepun, Kitsune ni dikenali sebagai satu makhluk yang sangat cerdas dan sangat hebat yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mesti korang nak tahu kan apa lagi kelebihan Kitsune. Selain memiliki kecerdasan dan kekuatan sihir yang luar biasa, Kitsune juga memiliki umur yang sangat panjang sehingga 900 tahun tau. Kitsune juga memiliki dua kelompok iaitu kelompok Zenko dan satu lagi kelompok Yako. Kelompok Zenko ni dikenali sebagai musang yang baik hati dan dermawan atau dikenali sebagai Inari. Manakala kelompok Yako ni pula dikenali sebagai kelompok musang yang sangat jahat dan suka mempermainkan manusia. Untuk pengetahuan korang semua, Kitsune ni boleh memiliki sehingga 9 ekor di belakangnya. Wow, hebat kan? Setiap ekor Kitsune ni melambangkan dia setiap ekor yang tumbuh di belakang Kitsune ni melambangkan yang dia ni semakin tua dan makin kuat. Korang tahu tak bila ekor Kitsune yang ke-9 ni tumbuh, bulunya akan bertukar menjadi warna putih atau emas. Dan bila ekor yang ke-9 ni tumbuh juga menandakan dia adalah Kitsune yang paling kuat dan mereka mampu mendengar dan melihat semua perkara yang terjadi di dunia. Dan satu lagi kelebihan Kitsune yang korang perlu tahu adalah mereka mampu berubah menjadi manusia apabila mencapai usia tertentu, biasanya 100 tahun. Mereka juga mampu berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Dan pada masa itu, penduduk Jepun percaya bahawa jika ada wanita yang bersendirian pada waktu senja atau malam, mereka itu adalah Kitsune. Mesti ramai yang tertanya-tanya kan, mereka ni tak ada kelemahan ke? Sabar, walaupun mereka mempunyai banyak kelebihan, mereka juga tetap mempunyai kelemahan. Korang tahu tak, mereka ni sangat susah untuk menyembunyikan ekor mereka ketika mereka menyamar menjadi manusia. Mereka juga sangat takut pada anjing. Mereka ni sangat takut dan benci pada anjing. Buktinya, ketika mereka berubah wujud menjadi manusia, mereka akan terus berubah wujud kepada wujud asli mereka iaitu sebagai Kitsune ataupun musang apabila berdepan dengan anjing dan mereka terus lari terpontang-panting. Korang mesti boleh bayangkan kan bagaimana mereka lari? Saya tahu, mesti ramai yang nak tahu kan bagaimana mitos tentang Kitsune ini wujud. Untuk pengetahuan korang, pada zaman Jepun dahulu, manusia telah menjalinkan persahabatan dengan Kitsune dan mereka hidup saling bergantung antara satu sama lain. Dan manusia pada masa itu terlalu bergantung kepada Kitsune sehingga mereka menganggap bahawa Kitsune ini adalah penyampai pesan daripada dewa. Di situlah wujudnya mitos tentang Kitsune ini. Sampai sini saja perkongsian kisah dongeng dari Jepun daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Sayonara. Arigato gozaimashita. Mata ne. Bye. Jangan lupa like dan subscribe.